subscribe ya bos, makasih. Assalamualaikum Mas Bro. Dalam video kali ini kita mencoba membahas multitester digital yang indikatornya itu suka ngaco atau sakar PDW atau apa ya namanya ini, suka lari-lari sendiri indikatornya. Ini saya taruh di indikator di voltmeter VDC. Multitester seperti itu nggak usah dibuang. Kita cek aja dulu seperti apa. Kalau ini sih sebenarnya permasalahannya hanya multitesternya impotent atau apa ya, kurang daya. Kita ganti aja baterainya. Karena di malam ini saya nggak ada baterai pengganti, ya, kita cek aja kira-kira bisa apa enggak gitu. Sementara itu enggak apa-apa, Kak. Tapi alangkah lebih baiknya sih harusnya kita ganti dengan yang baru. Jadi untuk baterai ini sebenarnya tidak rechargeable. Baterai ini alkaline, ini nikel kadmium. Jadi enggak rechargeable. Jadi kalau kita ngecas itu hanya bantuan sementara, dan saya ngecasnya hanya 3 menit saja ini. Saya kasih 12 volt.